Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tabarok Ta'ala yang tiada henti-hentinya memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita. Yang jika kita menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, maka kita tidak akan mampu untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mulai kita dari bangun tidur hingga tidur kembali, semuanya penuh dengan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang paling agung yang kiranya patut senantiasa kita syukuri adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat kita beragama di atas tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta nikmat kita diberi kesehatan oleh Allah. Nikmat kita diberi kesempatan serta waktu yang kita gunakan di saat ini dalam rangka untuk thalabul ilmi. Semoga Allah tabarak wa ta'ala mencatat amal kita ini menjadi sebaik-baik catatan, sebaik-baik pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, para sahabat serta pengikut beliau yang setia hingga yaumul qiyamah. Dan kepada sahibul bait, semoga rahmat dan berkah Allah senantiasa tercurah kepada rumah dan penghuninya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada di ujung bulan Syaban, maaf, di ujung bulan Rajab, dan akan masuk di pekan depan insyaallah di bulan Syaban. Artinya sebentar lagi pula kita akan masuk di bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan. Maka dikatakan oleh para ulama terkait dengan bulan Rajab, bulan Syaban dan bulan Ramadan. Dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali ketika beliau menukil perkataan Abu Bakar Al-Balkhi rahimahullah. Beliau katakan, "Syahrul Rajab syahrul zar'i wa syahrul Syaban syahrul sakhir zar'i wa syahrul Ramadan syahrul khisadiz zar'i." Bulan Rajab adalah bulan untuk menanam, sedangkan bulan Syaban adalah bulan untuk menyiram, dan bulan Ramadan adalah bulan panen dari apa yang kita tanam dan yang kita siram di bulan Syaban. Artinya jemaah sekalian, untuk bisa memperoleh kebaikan yang banyak yang bisa kita ambil kebaikan itu di bulan Ramadan, maka seyogyanya kita sudah mempersiapkan diri jauh sebelum datangnya Ramadan, yaitu sejak bulan Rajab kita tanam kebaikan-kebaikan itu, kita biasakan dengan amal-amal soleh, kemudian kita pupuk amal-amal soleh itu, kita sirami, kita tumbuh kembangkan di bulan Syaban. Maka Nabi SAW, kata para istri beliau radhiyallahu anha, beliau Nabi SAW banyak sekali melakukan puasa di bulan Syaban. Hampir-hampir satu bulan penuh beliau melakukan puasa sunnah di bulan Syaban sebagai qobliyahnya, kata para ulama, untuk melaksanakan bulan puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana sholat fardu ada qobliyah ba'diyah, maka puasa Ramadan pun juga demikian.
ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya. Qobliyahnya apa? Yaitu puasa sunnah diperbanyak di bulan Sya'ban. Ya, diperbanyak bukan berarti satu bulan penuh, tapi sebagian besar dari bulan Sya'ban, bulan depan, ya kita isi dengan banyak melakukan amal soleh, diantaranya adalah dengan puasa sunnah sebagai persiapan kita untuk memasuki bulan Ramadan. Dan setelah Ramadan kita melaksanakan juga ba'diyahnya Ramadan, yaitu puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Maka kemudian kata Nabi SAW terkait dengan bulan Sya'ban, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban itu adalah bulan yang banyak dilalaikan manusia, yaitu bulan antara Rajab dan bulan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Di bulan Sya'ban itu amal-amal terangkat pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak amal-amal yang terangkat di bulan Sya'ban itu karena banyaknya orang melakukan amal-amal kebaikan. Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fa ukhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Maka aku suka kalau amalku itu terangkat di bulan Sya'ban itu dalam kondisi aku berpuasa. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita di bulan Sya'ban dan juga masuk di bulan Ramadan agar kita bisa memperoleh kebaikan-kebaikan di bulan-bulan tersebut. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berangkat dari sebuah ayat dalam surah At-Tahrim di ayat yang ke-6. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah." Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari apa? Dari siksa api neraka yang bahan bakunya dari manusia dan batu. Yang demikian ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ditafsirkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dengan perkataan beliau yang masyhur, alimuhum wa adibuhum. Ajarkan kepada keluarga kalian, anak-anak kalian, istri kalian, ahli kalian dengan ilmu-ilmu syar'i, ilmu-ilmu din, dan ajarkan kepada mereka adab-adab Islamiyah. Jadi makna memelihara diri keluarga yaitu dari siksa api neraka, yaitu maknanya ajari anak-anak kita, ahli kita, keluarga kita dengan kebaikan-kebaikan berupa syariat dari agama Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian ini jemaah sekalian karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntut kita, menuntun kita agar kita berlaku menjadi orang yang amanah dalam mengemban misi ketika kita berkeluarga. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari di hadis nomor 893 dan di Bukhari atau di Muslim dengan riwayat yang hampir sama. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Setiap kalian adalah pemimpin bagi siapa yang dia pimpin. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih." Pemimpin, ya presiden, khalifah, ya pejabat akan dimintai pertanggungjawaban tentang rakyatnya, tentang anak buahnya, tentang siapa yang dia pimpin di tempat itu. Warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'yatihi. Seorang suami menjadi pemimpin di rumahnya dan dia ditanya tentang tanggung jawab yang ada di rumahnya, istrinya, anak-anaknya, hartanya dan segala macam kebutuhan dari keluarganya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan seorang istri akan ditanya tentang harta suaminya, tentang anak-anak di rumah suaminya, apa yang sudah dia lakukan. Istri jamaah sekalian ditanya tentang kepemimpinan dia, tentang amanah tanggung jawab dia terhadap apa-apa yang ada di rumah suaminya, dari hartanya, dari anak-anaknya. Bukan itu saja, sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi. Bahkan seorang budak pun akan ditanya tentang harta majikannya. Engkau amanah tidak? Engkau jaga tidak? Sampai sedemikian besar tanggung jawab yang diemban oleh seorang suami terkait dengan keluarganya.
Maka dikatakan oleh sebagian ahli ilmu, nanti pada hari kiamat seorang ayah akan ditanya tentang apa yang telah dia berikan, apa yang telah dia lakukan untuk anak-anaknya sebelum anaknya ditanya tentang ayahnya. Seorang ayah, suami kita akan ditanya oleh Allah sebelum anak kita ditanya tentang apa yang telah engkau baktikan ke orang tuamu. Sementara kita adalah seorang ayah plus juga seorang anak bagi orang tua kita. Maka pertanyaan akan ada dua pada diri kita nanti. Sebagai ayah, sudah engkau lakukan apa untuk anak-anakmu? Kemudian anak kita akan ditanya, apakah ayahmu telah melakukan hal-hal kebaikan untukmu? Apakah engkau telah berbakti kepada kedua orang tuamu? Akan ditanya. Maka berangkat dari ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di sana ada cara-cara agar kita bisa berhasil, agar kita bisa sukses dalam mendidik terutama anak-anak kita. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah buku Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad hafizahullah taala, beliau memberikan panduan pada kita secara ringkas bagaimana pilar-pilar pondasi agar kita bisa sukses mendidik anak-anak kita. Yang boleh jadi sebagiannya sudah kita lakukan, sebagiannya mungkin terlewat pada diri kita. Mudah-mudahan kajian kita di malam hari ini mengingatkan kita untuk semuanya hal tersebut. Yang pertama kata beliau hafizahullahu taala, yang menjadi pilar pertama agar kita bisa sukses mendidik anak-anak kita adalah pilihlah istri yang salehah. Karena mereka adalah modal dasar. Ketika seseorang membina rumah tangga, pilih istri yang solehah. Bukan hanya sekedar dia memilih dari sisi kecantikannya saja, bukan hanya sekedar fisiknya saja, bukan hanya sekedar karena dia adalah anak orang kaya, bukan hanya sekedar dia anak keturunan orang baik, tidak. Tetapi itu hanya menjadi pelengkap dari apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam anjurkan untuk kita memilih dari sisi agamanya. Karena seorang wanita dipilih karena empat hal. Karena apa? Karena lima liha, karena hartanya. Seorang suami memilih pasangannya boleh jadi karena dia orang kaya, memiliki harta. Kemudian juga karena wali hasabiha, mungkin karena nasabnya. Dia keturunan ningrat, dia keturunan orang baik, keturunan orang terpandang. Atau juga wali jamaliha, karena kecantikannya, karena fisiknya semata. Atau wali diniha, atau karena agamanya. Maka Nabi menganjurkan pada kita agar memilih karena agamanya, karena engkau akan berbahagia dengannya. Kata para ulama jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sekalipun istri kita tidak solehah secara utuh dari segi mungkin ilmu, ya, karena mungkin mereka tidak memiliki cukup ilmu untuk membantu kita mendidik anak-anak kita, maka minimal istri yang solehah tidak memberi mudorot untuk anak-anak kita dari sisi akhlak. Ini perlu dicatat. Seorang istri yang solehah kalaupun tidak mumpuni dari sisi ilmu, maka dia tidak akan memberi mudorot untuk anak-anak kita. Ketika suaminya bekerja keluar rumah mencari nafkah, mencari yang halal di tanahnya Allah Subhanahu wa taala, bertebaran di atas buminya Allah, maka dia bersama dengan anak-anaknya. Kalau seorang istri ini tidak salehah, dia akan memberi dampak buruk dari sisi apa? Dari sisi akhlak, adab, contoh. Karena anak akan terus interaksi dengan ibunya itu lebih banyak dibanding dengan ayahnya. Lalu bisa dibayangkan bagaimana seorang anak yang terkontaminasi dari keburukan akhlak seorang ibu. Bicaranya kotor mungkin, ya mungkin tidak amanah, tidak jujur, suka mengumpat, suka bicara kasar dan seterusnya. Dari penampilan tidak menunjukkan sikap sebagai seorang wanita muslimah, maka anak akan mencontohnya, Mas sekalian. Anak itu mudah untuk nyontoh orang tuanya. Nyontoh yang buruk itu lebih mudah dia tiru. Apalagi anak-anak itu lebih mudah, otaknya masih tidak banyak kesibukan, ya tidak banyak memori yang hilang, maka dia lebih mudah untuk menyerap apa-apa yang datang dari sekitarnya. Maka kalau orang tuanya terutama ibunya tidak salehah, maka akan jadi mudharat. Maka alhamdulillah kalau kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pasangan yang mungkin dari segi ilmu barangkali belum mumpuni, tidak mencukupi, tapi dari segi akhlak
memberikan asar bekas pada anak-anaknya dengan adab-adab yang baik. Maka ini adalah kebaikan bagi kita ketika memilih seorang istri yang solehah. Bagaimana kita melihat kisah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ketika beliau memilih istri. Beliau ini ketika memilih istri, dan beliau itu ketika istrinya meninggal, ini perlu diketahui juga, pagi harinya istrinya meninggal, malam harinya beliau nikah lagi. Ketika ditanya oleh para sahabat-sahabatnya, oleh khalayak ramai, mengapa wahai imam, di pagi hari istri anda meninggal, di malam hari engkau menikah kembali? Mungkin kalau kita, ya sungkan barangkali ya, masih suasana berkabung, ya sungkan sama mertua, ini kok malamnya sudah nikah lagi ini. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, aku tidak ingin ketika Allah mencabut nyawaku, aku dalam kondisi tidak menikah. Apa faedahnya? Karena suami atau laki-laki tidak memiliki masa idah. Laki-laki itu tidak punya masa idah. Hari ini dia istrinya meninggal, besok nikah lagi, tidak ada masalah. Sementara istri punya masa idah. Sehingga dikatakan Imam Ahmad itu istrinya beberapa kali meninggal, beliau langsung menikah lagi. Istri beliau yang pertama, yang dikenal dengan nama Ummu Saleh, dikisahkan bahwasanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ingin menikah. Kemudian beliau mendengar ada sebuah keluarga yang memiliki dua anak gadis, kakak dan adik. Dikabarkan akan mencari seorang suami. Kemudian Imam Ahmad datang kepada bibinya untuk meminta bantuan agar bibinya mencari tahu hal ikhwal tentang dua kakak beradik ini. Ya, jadi tidak lewat media sosial, tidak lewat chattingan, ya, tapi lihat lewat orang lain yang semahrom hingga kemudian bisa leluasa mengamati calon yang akan dia jadikan istri. Kemudian esok harinya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah bertanya kepada bibinya yang sudah menelisik tentang hal ihwal dua kakak beradik ini. Kemudian sang bibi menceritakan dua kakak beradik yang sedang diincar oleh Imam Ahmad ini. Kata bibinya, adiknya adalah seorang wanita yang putih kulitnya, matanya hitam, bulat, rambutnya panjang lurus, semampai, pokoknya secara fisik, masya Allah, cantik. Sementara kakaknya bagaimana ya bibi? Kakaknya, wah, rambutnya keriting, rambutnya agak hitam, matanya buta sebelah. Kalau kita ditawari dua seperti ini, kira-kira kita butuh istikharah enggak? Saya tanya, kalau ada dua pilihan seperti ini, antum perlu istikharah enggak? Enggak perlu kayaknya ya. Nah, sudah ada pilihan satu tadi. Ya. Enggak perlu istikharah kayaknya ini. Tapi Imam Ahmad tidak mengatakan demikian. Enggak bibi, saya enggak butuh fisiknya. Bagaimana akhlak keduanya? Agamanya bagaimana? Maka sang bibi mengatakan, adapun kakaknya adalah yang paling berbakti di rumahnya. Kakaknya ahli puasa saum siang hari. Sholat malamnya, masya Allah. Maka kata Imam Ahmad, nikahkan aku dengan sang kakak. Lihat jemaah sekalian, Imam Ahmad tidak semata-mata melihat kepada fisik semata. Imam Ahmad melihat pada keluhuran akhlak, agama, dinnya, sebagaimana yang Nabi SAW ajarkan. Kemudian 20 tahun kemudian istrinya meninggal dunia. Di pusara istrinya, Imam Ahmad mengatakan, semoga Allah merahmati engkau ya Ummu Saleh. Karena anaknya yang terlahir dari wanita tadi namanya Saleh, kemudian berkunyah istrinya dengan nama Ummu Saleh. Selama 20 tahun engkau tidak pernah membuatku marah dan tidak pernah menyelisihi aku satupun. 20 tahun jamaah sekalian menikah dengan seorang wanita yang tidak pernah membuat Imam Ahmad marah sekalipun dalam seharinya dan tidak pernah menyelisihi Imam Ahmad untuk hal-hal yang beliau tidak suka. 20 tahun jamaah sekalian. Bukan perkara yang kecil, bukan perkara yang pendek waktunya. Apa yang mendasari itu? Karena keluhuran akhlaknya, karena agamanya yang tidak semata-mata karena bentuk fisiknya. Kalau kita, istri kita satu hari sudah buat marah berapa kali? Sudah menyelisih kita berapa kali dalam sepekan? Imam Ahmad 20 tahun ya mas sekalian mempersaksikan istrinya tidak pernah marah, membuat diri beliau marah, tidak pernah menyelisih Imam Ahmad satupun. Subhanallah. Jadi pilihlah istri yang solehah sebagai modal dasar kita untuk mendidik anak-anak kita. Yang kedua, kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Habbad rahimahullahu taala,
Yang kedua adalah berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Minta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita karunia keturunan yang saleh dan salihah. Doa adalah senjatanya kaum muslimin. Jangan pernah berhenti berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mengeluh doa-doa kita selama ini tidak dikabulkan atau belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Nabi Zakaria alaihi salatu wasalam. Nabi Zakaria alaihi salatu wasalam diceritakan dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di surah Ali Imran, di surah Maryam, ya. Bahwasanya Nabi Zakaria sampai usia 80 tahun lebih beliau belum memiliki keturunan. 80 tahun lebih beliau belum punya keturunan. Ketika Allah memberikan wahyu bahwasanya sang istri yang sudah sepuh pula akan mengandung seorang anak yang nanti akan diberi nama Yahya, yang nama itu sangat asing di masa itu, Nabi Zakaria kaget. Apakah mungkin aku memiliki anak dari kondisiku seperti ini? Apa yang Allah takdirkan pasti akan terjadi. Apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Tapi lihat bagaimana Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam yang tidak pernah berhenti berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak pernah putus asa dari doa pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Maryam di ayat yang keempat beliau berdoa, beliau berkata, "Walam akun bidu'aika rabbi syakiyya." Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Rabb. Nabi Zakaria tidak pernah kecewa, tidak pernah putus asa, tidak pernah berhenti dari berdoa mohon pada Allah, Rabbi habli minas salihin, diberi keturunan yang saleh dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Puluhan tahun ya Mas, bukan belasan, bukan sekian bulan, bukan sekian pekan, puluhan tahun beliau baru dikaruniai keturunan Nabi Yahya, yang itu pun dengan takdir Allah Subhanahu wa taala Nabi Yahya meninggal di usia masih muda. Sementara Nabi Zakaria semakin sepuh, beliau belum meninggal tapi melihat putranya meninggal dibunuh oleh imperium kerajaan di masa itu. Lihat bagaimana cobaan yang dirasakan oleh Nabi Zakaria alaihi salatu wasalam. Tapi beliau dengan setia bersama sang istri tetap memohon sama Allah Subhanahu wa taala. Maka panjatkan doa kebaikan-kebaikan untuk anak-anak kita. Jangan pernah berhenti berdoa untuk kebaikan-kebaikan mereka. Doa kita jemaah sekalian adalah termasuk doa yang Allah berikan rekomendasi. Doa orang tua itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya orang tua untuk anak-anak itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Tirmizi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salasu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna." Ada tiga doa yang pasti tanpa ada keraguan dikabulkan doa tadi. Siapa? Yang pertama da'watul walid, doanya orang tua untuk anak-anaknya. Doa orang tua mustajabah jemaah sekalian. Maka jangan pernah berhenti berdoa untuk kebaikan anak-anak kita. Luangkan waktu khusus kita, cari waktu-waktu yang mustajabah untuk kita berdoa. Jangan malas untuk bangun sholat malam. Kan di sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia, kemudian mengijabahi siapa yang berdoa, mengampuni siapa yang minta ampunan dari dosa-dosanya. Maka tidak layak orang tua itu ya melewatkan sepertiga malamnya untuk tidur sepanjang malam. Bangun-bangun sudah mepet subuh. Ya tidak layak. Kalau kita memiliki anak-anak yang kita mengharapkan kebaikan-kebaikan bagi mereka, ayo kita bangun di malam hari. Bangun di sepertiga malam terakhir, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ingat hadis ini jemaah sekalian, doa kita ini dikabulkan sama Allah. Doa kita ini mustajabah. Kan eman kita kemudian meluangkan melewatkan kesempatan waktu yang doa itu Allah ijabahi untuk kebaikan anak-anak kita. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa da'watul musafir, doanya orang yang sedang safar. Orang yang sedang bepergian itu doanya mustajabah. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita yang sedang bersafar, yang sering bersafar, yang bepergian, maka perbanyak doa, perbanyak zikir, mohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah wa da'watul mazlum, orang yang terdolimi, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dinasihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kita berdoa untuk keburukan anak-anak kita. Boleh jadi mungkin orang tua sedang marah,
sedang jengkel sama anak-anaknya, kemudian terucap ucapan-ucapan buruk. Ingat ucapan orang tua, kalimat orang tua itu sebagai doa. Kalau Allah pas ijabai ucapan buruk kita, jadilah keburukan pula untuk anak-anak kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, "La tad'u ala anfusikum." Jangan kalian berdoa keburukan untuk diri-diri kalian. "Wa la tad'u ala auladikum." Jangan berdoa keburukan untuk anak-anak kalian. "Wa la tad'u ala amwalikum." Jangan berdoa untuk keburukan harta-harta kalian. "La tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha 'ata'un fayastajibu lakum." Dan jika waktu itu bertepatan dengan Allah mengabulkan doa itu, jadilah doa itu. Bahayanya Mas Kiran, kita sedang marah, kita ucapkan ucapan-ucapan buruk, Allah ijabahi waktu yang sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, jadi keburukan. Apa enggak nyesel kita? Maka kalau sedang marah, ya ucapkan kebaikan-kebaikan saja. Tapi sulit biasanya kalau orang tua sedang marah, ucapan baik itu biasanya sulit. Sulit manajemen kata-kata biasanya. Antara otak sama lesan sulit untuk diatur, enggak sinkron. Sehingga yang keluar adalah ucapan-ucapan buruk. Maka kalau kita bisa teringat hadis ini bahwasanya jangan berdoa keburukan untuk anak-anak kita, maka usahakan ketika terucap ucapan adalah ucapan yang buruk. Semoga na engkau jadi seorang hafid misalnya pas marah. Tapi susah kayaknya pas marah ngomong gitu ya. Isinya sumpah serapa dan seterusnya. Waliyahdubillah, semoga kita terlindung dari hal yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pilar yang ketiga adalah pilihlah nama yang baik untuk anak-anak kita. Kata seorang atau sebuah syair, likulli rajulin min ismihi nasibun. Setiap orang itu punya peran dari namanya. Dan nanti di yaumul kiamah, seseorang itu dipanggil dengan nama-nama yang terbaik yang dia punya di dunia. Maka Nabi mengatakan, inna ahabba asma'ikum ilallah. Nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Abdullah wa Abdurrahman. Hambanya Allah dan hambanya yang Maha Rahman. Karena apa? Sebagai bentuk penghambaan seorang hamba kepada Rabb-nya. Dan anak ketika dipanggil dengan nama seperti itu, tertanam pada jiwanya, tertanam pada kalbunya, ya, dia sedang dipanggil sebagai hamba yang menghamba pada Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian ini kan doa aja Mas. Jadi nama itu sebenarnya doa untuk anak-anak kita. Kita memberi nama siapa? Ya, nama Muhammad misalnya. Kita berharap dia menjadi seorang yang terpuji di langit dan di bumi, mengikuti jejaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu harapan kita ketika memberi nama anak-anak kita, itu kan doa. Maka beri nama mereka anak-anak yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat ada seorang sahabat yang namanya buruk diganti. Enggak, namamu jangan ini, namamu ganti. Itu terbiasa di masa beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak harus pakai bancaan jenang bubur merah, enggak harus. Ganti nama saja, panggil dia dengan nama yang kita inginkan. Nama itu doa. Ketika kita panggil dia, kita sedang berdoa kepada dia, mohon sama Allah supaya doa itu dikabulkan oleh Allah. Tapi yang aneh kemarin, ya beberapa waktu yang lalu saya sempat browsing nama-nama yang aneh ini. Entah apa harapan orang tuanya ini. Saya bacakan beberapa nama yang aneh. Ini nama asli itu. Ada namanya itu, ini nama orang ini ya, anak ini. Namanya Pintu Pemberitahuan. Ini namanya orang. Ya, di aktenya itu namanya seperti itu. Atau ada namanya itu Tuhan. Ada namanya Tuhan. Ada di ketika nama kartu apa ujian itu namanya D. Huruf D. Ya D tok. Enggak ada lainnya, enggak ada label-labelnya apa enggak D gitu aja. Jadi dipanggil di sekolah namanya D, ya datang dia, namanya cuma D, anak perempuan. Ada yang lebih modern namanya, sak keluarga namanya. Nama yang kakaknya itu Andi Go to School. Ini nama kakaknya. Nama adiknya itu Rudy a good boy. Keren namanya. Orang tuanya mengharapkan yang lebih barangkali. Ada lagi yang terinspirasi dari kendaraan-kendaraan. Namanya itu Honda Suzuki Impalawati.
Impalawati itu kendaraan zaman dulu, zaman bapak ibu kita masih kecil, namanya ada kendaraan Impala namanya. Ini perempuan, sehingga kemudian dinisbatkan jadi Wati, jadi Impalawati. Itu nama ada itu. Saya sampai geleng-geleng lihat, ini nama ya Masya Allah. Ada lagi yang karena ayahnya itu ikut kompetisi olahraga, kemudian ketika lahir anaknya diberi event yang dia ikuti, yaitu diberi nama Adiba Asian Games. Bapaknya waktu itu ikut Asian Games, jadi atlet apa gitu. Namanya anaknya lahir perempuan diberi nama Adiba Asian Games. Kemudian yang lain karena dapat hadiah juara ketiga diberi nama Aisyah Bronze Al-Khosana. Bronze itu perunggu ya. Ya, juara tiga bapaknya ini. Diabadikan nama anak-anaknya. Kita sebagai seorang muslim itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala tuntunan lewat nabinya sallallahu alaihi wasallam. Nama-nama itu ngandung doa. Dan doanya adalah doa kebaikan dunia dan akhirat mereka. Ketika Rasulullah SAW diberi nama oleh kakeknya Abdul Muttalib dengan nama Muhammad atau Ahmad dalam riwayat yang lain, itu orang-orang di masa itu heran, nama kok Muhammad, aneh gitu loh. Karena di masa itu nama Muhammad tidak ada, semuanya Abdu siapa, dan bukan nama Abdu, tapi dinisbatkan pada berhala-berhala. Ya, ada Abdu Uzza, Abdu Syams, dan selain-selain. Nabi Muhammad itu aneh. Tetapi orang-orang tua di masa itu tidak merasa aneh. Karena ada nubuah di masa mereka dahulu. Ya. Ada dari Alkitab, yaitu Taurat. Muhammad itu maknanya ya sama seperti yang ingin diinginkan oleh kakeknya Abdul Muttalib. Yaitu terpuji di langit dan di bumi. Sehingga mereka dahulu ya sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diberi nama Muhammad. Tapi enggak panjang umur. Ya, enggak sampai besar meninggal. Maka sampai kemudian diberi nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semua heran kok diberi nama Muhammad, aneh gitu loh. Tapi ini doa. Dan doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau sallallahu alaihi wasallam dipuji penduduk langit dan dipuji penduduk bumi pula. Ya. Jadi pilihlah nama anak-anak kita dengan nama yang baik. Yang ketiga, yang keempat, pilar yang keempat adalah berbuat adillah pada anak-anak kita. Jangan pilih kasih. Kalau kita punya anak lebih dari satu, maka jangan pilih kasih di antara mereka. Beri mereka sesuai dengan hal-hal yang menjadi kebiasaan mereka dan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan keadilan mereka. Satu diberi, yang lain diberi pula. Jangan satu kemudian diberi, yang lain diabaikan. Pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Sahih Bukhari, sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Beliau diberi sebidang tanah oleh ayahnya. Kemudian ibunya minta Nabi menjadi saksi atas penyerahan sebidang tanah itu dari ayahnya kepada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "A'taita sa'ira waladika misla hada?" Apakah semua anak-anakmu diberi hal yang sama seperti ini? Ya, beliau berkata pada Bashir, ayahnya Nu'man, "Apakah anak-anakmu yang lain?" Karena Bashir punya anak lebih dari satu. "Apakah anakmu yang lain juga diberi sebidang tanah yang sama sebagaimana engkau berikan pada Nu'man?" Maka beliau mengatakan, "Lah, enggak. Cuma Nu'man toh yang tak kasih." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fattaqullah wa'dilu baina auladikum." Bertakwalah pada Allah. Takutlah pada Allah dan berlakulah adil pada anak-anak kalian. Jadi enggak boleh ya. Satu diberi, yang lain diberi pula. Walaupun rasa keadilan itu tidak harus sama rata sama rasa. Yang SMA diberi sangu 100.000, yang SD jangan 100.000. Yang anak yang ketiga PAUD juga dikasih 100.000, ini bukan adil. Mudarat bagi yang kelas SD sama PAUD. Maka diberi secara rata bukan berarti kemudian sama nilainya. Tapi diberi semua. Ya, dengan menyebutkan kebutuhan-kebutuhan mereka. Tapi kalau masih anak-anak yang sama usianya, yang tidak terpaut jauh, maka berikan semuanya dengan rata. Jangan pilih kasih. Nabi SAW pernah berkata
pernah bersabda dalam sebuah hadis kepada Nu'man bin Bashir dari riwayat yang lain. Kata beliau, "Ubashshuruka an yakunu ilaika fil birri sawaan." Apakah engkau senang? Apakah engkau bahagia kalau semua anak-anakmu itu berbakti padamu? Maka dijawab oleh Bashir, "Qala bala." Iya. Saya suka kalau anak-anak saya berbakti semua pada saya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalau begitu, kamu jangan bagikan sebidang tanah pada Nu'man, yang lain enggak kau bagi." Karena nanti begitu saudaranya tidak diberi, apa yang muncul? Hasad. Kebencian. Ya, perselisihan di antara mereka. Akhirnya kemudian si anak apa? Durhaka kepada orang tuanya. "Wah, bapakku enggak adil sama saya. Ibuku enggak adil pada saya. Adik diberi, kakak diberi, saya enggak." Muncul kebencian pada orang tua, muncul hasad pada saudaranya, terjadi perselisihan, terjadi pertengkaran. Ini yang tidak diperbolehkan. Maka Nabi sudah mencegah sedari dini, kalau ingin engkau dibahagiakan oleh semua anak-anakmu, maka berlaku adillah. Satu diberi, beri semuanya. Ini mengajari pada kita ya, agar tidak mereka berpecah belah. Hingga kemudian muncul pemutusan tali silaturahim. Kan terjadi seperti itu ya. Orang tuanya lebih condong pada si A, tidak pada si B. Muncul kecemburuan pada saudaranya. Dan ini yang tidak dikehendaki oleh agama kita. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang kelima adalah berlemah lembutlah dan kasih sayang kepada mereka. Mendidik anak-anak itu jangan dengan dilandasi kemarahan, kebencian, tapi penuh dengan kelemah lembutan dan kasih sayang. Kenapa? Kalau kita berikan kepada mereka kasih sayang, kelembutan, sebagaimana yang dicontohkan oleh Luqman ketika beliau menasihati putra-putranya dalam surah Luqman, di ayat-ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana ada nasihatnya Luqman kepada anak-anaknya. Itu dengan lemah lembut dan kasih sayang akan memudahkan kita memberikan nasihat-nasihat berikutnya. Nasihat berikutnya dari kasih sayang yang kita landasi di awalnya, maka nasihat berikutnya mudah masuk pada mereka. Kalau tidak ada kasih sayang, maka akan ada kebencian di antara mereka. Ada ketidaksukaan anak kepada orang tuanya. Dikatakan orang tuanya itu kasarlah, ya, tidak sayanglah pada anaknya, dan banyak hal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau bertemu dengan cucu-cucu beliau, Hasan, Husain, beliau cium, beliau pangku. Pernah kan kita jumpai dalam riwayat beliau, ketika beliau sujud, Hasan atau Husain naik di punggung beliau, sehingga para sahabat merasa, "Nabi kok tumben sujudnya kok lama, apakah ada wahyu yang turun?" Ternyata ada yang dongak lihat Nabi, ternyata di punggung beliau ada Hasan atau Husain yang naik, punggung Nabi dijadikan kuda-kudaan. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Aku tidak ingin menghentikan permainan cucuku, maka setelah dia selesai baru kemudian aku bangkit dari sujud." Sampai seperti itu jamaah sekalian. Beliau cium Hasan dan Husain sebagai bentuk kasih sayang. Saat itu ada sahabat yang bernama Aqra bin Habis radhiyallahu an, melihat Nabi kok mencium Hasan dan Husain. Dia berkata pada Nabi, "Ya Rasulullah, aku tuh punya 10 anak, enggak pernah saya cium sampai sekarang." Punya 10 anak, satu-satunya pun enggak pernah dicium sama Aqra bin Habis radhiyallahu an. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Mala yarham la yurham." Barang siapa yang tidak memiliki kasih sayang, maka dia tidak akan disayang oleh zat yang ada di atas sana. Kasih sayang itu muncul dari sifat cinta, jemaah sekalian. Maka kalau kita memiliki kelembutan hati, maka kasih sayang itu akan muncul dalam bentuk kita menyayangi mereka, mencium mereka, ya, menggendong mereka di masa-masa kecil mereka. Kalau sudah besar kita akan kesulitan nanti kalau mereka minta gendong. Mumpung masih kecil, yang kita mampu untuk memberikan kasih sayang, berikan pada mereka. Karena orang yang tidak memberikan kasih sayangnya, enggak ada kasih sayangnya, la yurham, enggak akan disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dikabari cucu beliau dari Zainab radhiyallahu anha meninggal dunia, beliau menangis. Para sahabat yang ikut ngelayat saat itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, engkau menangis?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iya,
menangisnya ini keluar dari hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati yang lembut. Itu ciri khasnya itu ada kasih sayang dan mudah kemudian meneteskan air mata di saat-saat dibutuhkan untuk meneteskan air mata. Karena ada orang itu kadang enggak bisa nangis karena hatinya keras. Momen-momen tertentu pun yang membutuhkan orang sedih, dia enggak sedih sama sekali. Hatinya sudah keras. Itu hati-hati. Kelemah lembutan itu muncul jemaah sekalian. Maka kalau ada orang tua itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat bagaimana kita bisa menyayangi anak-anak kita ya dengan kasih sayang kita dengan hati kita, insyaallah anak-anak kita akan nurut pada kita. Mudah untuk diarahkan. Insyaallah taala. Kemudian yang keenam, berikan nasihat dan arahan kepada mereka. Ada kesalahan diarahkan. Ada ketidakbenaran diluruskan. Mereka makan dengan tangan kiri, nasihati, jangan dibiarkan. Terkadang orang tua karena mungkin barangkali tidak memiliki ilmu soal itu atau mungkin cuek saja, ya penting anaknya pokoknya bisa makan, anaknya bisa mainan gitu, tidak peduli anaknya makan dengan tangan kiri, makan dengan berjalan, ya makan yang tidak sesuai dengan syariat Allah, tuntunan adab-adab Nabi SAW, dibiarkan saja. Ini enggak ada arahan, salah. Arahkan mereka aja Mas. Tentu dengan bahasa yang mereka pahami. Kalau mereka sudah bisa diajak berpikir, maka ajak diskusi. Ya, di jam makan, ketika mereka makan ajak ngobrol. Tapi ada yang bilang, wah kalau dinasihati pas makan enggak jadi selera makan. Ditinggal makanannya. Padahal Nabi SAW itu kalau memberikan nasihat ya pas mereka makan. Umar bin Abu Salamah, putranya Ummu Salamah, dari suaminya Abu Salamah, yang kemudian Nabi menikah dengan Ummu Salamah. Itu dinasihati Nabi ketika pas makan. Makan dengan tangan kiri, makan gak baca bismillah, makan kemudian ngambil sana, ngambil sini, dinasihati oleh Rasulullah SAW. Nabi tidak membiarkan, jemaah sekalian. Nabi tidak membiarkan ada kesalahan di hadapannya, walaupun itu anak-anak. Dinasihati. Diberikan arahan agar mereka bisa ya, menurut ya, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketujuh, jemaah sekalian rahimani wa rahimullah, carikan teman mereka teman yang baik. Teman yang baik itu adalah pondasi pula agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Nabi memberikan permisalan teman yang baik sebagaimana berteman dengan penjual minyak wangi. Kalau kita tidak mendapatkan wanginya karena kita tidak beli, mungkin kita mendapatkan hadiah darinya. Tapi kalau kita tidak beli, tidak diberikan hadiah, berteman saja seharian sudah wangi rasanya. Karena apa? Penjualnya minyak wangi. Tapi berteman dengan teman yang buruk, permisalannya adalah dengan apa? Orang yang sedang membuat atau ada di tungkunya ya pandai besi. Kalau tidak terkena asapnya, kita akan terpercik apinya. Artinya tidak ada kebaikan sama sekali. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, manusia itu mudah terpengaruh oleh manusia yang lain karena sejenis. Jangankan manusia dengan manusia. Manusia dengan binatang itu pun juga mudah untuk niru. Niru dengan tabiatnya binatang yang dia gembalakan. Apalagi manusia sama manusia yang sejenis. Maka hati-hati ya Mas Kiran, kalau memilihkan teman untuk anak-anak kita. Diseleksi siapa teman bermainnya, siapa teman yang biasa karib dengan dia. Dilihat akhlaknya baik enggak, agamanya baik enggak. Kita tidak pernah ngajari bahasa-bahasa kebun binatang. Dia keluar 2 jam pinter semua bahasa kebun binatang. Semua disebut nama-nama binatang yang ada di kebun binatang. Hanya keluar 2 jam dari rumah kita. Padahal kita tidak pernah ngajari sama sekali. Bukti bahwasanya di luar sana teman-teman yang buruk itu memberikan kontribusi yang buruk pula untuk anak-anak kita. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, wal fakhru wal khuyala'u fi ashabil ibli. Orang yang bangga, sombong,
itu ada pada penggembala onta. Penggembala onta itu terpengaruh dengan hewan yang dia gembalakan, itu menjadi sombong dan punya sifat angkuh, bangga diri. Bayangkan ya mas, manusia dipengaruhi sama hewan. Wal maska wal wasakina wal waqaru fi ashabi sya', ketenangan, kerendahan hati ada pada penggembala kambing. Jadi orang yang menggembalakan kambing itu tenang, tawadu. Maka hikmah para anbiya, para rasul sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul adalah mereka dahulu sebagian besarnya adalah penggembala kambing. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dapat bayaran sekian, ya seperempatnya dinar atau dirham, beliau menggembalakan kambingnya orang-orang Mekah di saat itu. Sehingga terbiasa kemudian hati ini menjadi orang yang tawadu, tenang. Bayangkan kalau seorang nabi kemudian menjadi sifatnya sombong, ya suka marah, tidak tenang, gerusa-gerusu, ya bagaimana dengan dakwah itu? Jadi ada hikmahnya aja mas. Ini manusia gampang terpengaruh dengan hewan, apalagi manusia dengan manusia yang sejenis gitu loh. Maka berhati-hatilah memilihkan teman untuk anak-anak kita. Yang terakhir, yang menjadi pilar sukses untuk mendidik anak-anak kita adalah adanya teladan dari orang tua. Teladan dari orang tua memegang peranan penting sekali. Mereka akan mencontoh setiap gerak-gerik dari orang tuanya. Apa yang dicontohkan, apa yang dilakukan orang tua, kebiasaan orang tuanya apa, dilihat. Maka kita ini menjadi cermin bagi anak-anak kita. Anak-anak kita ini copy paste-nya kita. Kalau kita terbiasa baca Quran, anak melihat orang tuanya jam sekian di tempat ini baca Quran, mereka akan terbiasa. Maka peran orang tua ketika menjadi poin yang ke-8 ini sangat vital jemaah sekalian. Tidak hanya kemudian mengarahkan mereka menjadi anak-anak yang baik. Nak engkau belajar, nak engkau sholat, nak engkau baca Quran, nak engkau jangan curang, nak engkau jangan dusta. Orang tua ngasih teladan jemaah sekalian. Jangan hanya bisa berucap, kasih teladan, kasih contoh. Yang demikian ini akan lebih mudah untuk bisa mengena pada mereka. Teladan itu bukan perkara yang mudah. Maka dikatakan kalau engkau ingin anak-anakmu soleh dan soleha, solehkan lebih dahulu diri kalian. Orang tua harus memberikan teladan yang baik bagi anak-anaknya. Dan ketika orang tua memberikan teladan yang baik bagi anak-anak, anak-anaknya kemudian mengikuti jejak orang tuanya dalam keimanan. Mudah-mudahan kita berharap semuanya, dan ini cita-cita terbesar kita adalah kita semua satu keluarga besar kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala bersama. Allah berfirman dalam surah At-Tur di ayat yang ke-21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahim. Dan orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, Allah akan pertemukan mereka bersama dengan anak cucu mereka di surganya Allah Subhanahu wa taala, tanpa mengurangi pahala orang yang ada di atas derajatnya. Kata para ulama ketika menafsirkan ayat ini, maknanya adalah Allah menginginkan anak-anak keturunan dari orang-orang yang soleh itu ada pada derajat surga yang sama. Allah menginginkan mereka berbahagia, berkumpul bersama di surga pada level yang sama, tanpa mengurangi orang yang di atasnya, yang Allah angkat anak-anaknya ini, sehingga mereka bisa berkumpul bersama. Jadi ada orang tua itu yang bisa memberi syafaat untuk anak-anaknya agar mereka meningkat naiknya derajatnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa. Atau ada anak yang memberikan syafaat pada orang tuanya. Ya, seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, waladun salihun yad'ulah, anak soleh yang memberikan doa untuk orang tuanya itu menjadi amal jariah yang terus mengalir untuk orang tua. Jadi ada kalanya anak menjadi syafaat bagi orang tua, ada kalanya orang tua menjadi syafaat bagi anak-anaknya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan upaya kita agar mendidik anak-anak kita ini menjadi amanah
dan bisa kita pertanggungjawabkan nanti di yaumul kiamah ketika Allah bertanya, apakah engkau sudah melakukan yang terbaik untuk anak-anakmu? Sebelum anak kita ditanya, apakah orang tuamu sudah memberikan yang terbaik untukmu? Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita dalam urusan ini. Karena ini urusan besar, jamaah sekalian. Betul, ini kita khawatir kita nanti bertemu dengan Allah, kita tidak bisa mempertanggungjawabkan amanah mendidik anak-anak kita ini. Di era modern seperti sekarang ini, yang banyak sekali syubhat, banyak sekali godaannya, masya Allah, fitnahnya besar. Kalau kita tidak imbangi dengan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala dan ilmu, maka kita khawatir nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita dikatakan mengkhianati amanah yang menjadi tanggung jawab kita. Semoga kajian singkat kita ini menjadi bekal bagi kita, sekiranya mungkin bisa menjadi ilmu yang nafi' fit dunia wal akhirah, paling tidak bisa membenahi apa-apa yang kurang dari yang sudah kita lakukan sampai selama ini. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Dari yang hadir dulu barangkali. Dari ibu-ibu sambil menulis barangkali ingin disampaikan, silakan. Kalau ada dari belum ada. Tidak, monggo silakan. Oh, sudah ada. Oh. Sini dulu. Ada di situ. Ini aja. Oh, ya. Ya, ini ada pertanyaan dari para ummahat. Bagaimana upaya kita sebagai orang tua untuk menjaga anak dari pengaruh lingkungan yang rawan tidak baik? Ya, tadi kita berikan mereka arahan-arahan sesuai dengan apa yang Nabi SAW sampaikan. Carikan teman yang baik, berikan pada mereka kegiatan yang positif. Ya, di saat-saat kesenggangan mereka, karena biasanya kalau senggang itu kalau tidak diisi yang positif, yang ada negatif. Kalau tidak diisi kebaikan, keburukan yang mendominasi. Maka berikan pada anak-anak kita kegiatan-kegiatan yang positif agar mereka tidak terkontaminasi dari lingkungan yang buruk. Kemudian jangan berikan mereka banyak waktu bermain di luar, apalagi di musim pandemi seperti sekarang ini, lebih baik di rumah saja. Beri mereka pendidikan, ya, hiburan atau kegiatan yang positif. Ya, entah menulis, entah berkarya, apa saja yang ibu-ibu bisa lakukan untuk anak-anak kita. Ya. Sesekali kita bawa mereka keluar, tentu dengan kita dampingi supaya mereka tidak terpengaruh dengan lingkungan. Ya, alhamdulillah kalau kita diberi lingkungan yang tidak terlalu terkontaminasi, ada sebagian ikhwah-ikhwah kita itu lingkungannya masya Allah. Ya. Ya, mohon maaf, ada yang peminum, ada yang penjudi, lingkungan seperti itulah. Ya, mungkin kita paham di beberapa tempat itu seperti itu. Ini kerja keras bagi mereka. Ya, tapi seharusnya kita bisa mengupayakan, ya, minimal kita memberikan dampak yang baik untuk anak kita agar mereka tidak terpapar keburukan yang ada di sekitarnya. Yang kedua, bagaimana cara seorang ayah untuk menasihati anak, khususnya anak perempuan, dengan cara yang lembut, sedangkan sosok ayah rata-rata bersifat tegas dan keras. Tidak pula, ya, tidak pula orang tua ayah terutama tegas dan keras, tidak harus. Maka tadi saya katakan pada poin yang keberapa tadi tentang sifat lemah lembut dan kasih sayang. Nabi SAW itu keras, iya, pada hal-hal yang seharusnya dikerasi. Tapi kalau tidak seharusnya dikerasi, untuk apa beliau keras? Ya lembut. Ketika cucu beliau Hasan atau Husain, saya lupa, itu ngambil makanan, yaitu kurma, tumpukan kurma untuk sedekah, untuk zakat, diambil, dimakan, namanya anak-anak sambil merangkang dimakan, Nabi tegas langsung mengatakan, hih, di hadis tersebut, muntahkan, karena ini gak layak, tidak berhak untuk keluarga Muhammad SAW. Anak kecil saja masih kira, untuk kita mungkin, oh gak apa-apa, anak cilik, gak apa-apa, anak gak sholat, us biarin saja anak gak sholat, sakno. Kan kita gitu kadang, ya, kasihan pulang sekolah, ngerjakan tugas banyak, dia capek, gak sholat, eh biarkan saja lah, kapan-kapan, nanti aja kalau dia sudah, itu salah aja mas kalian. Itu bukan lemah lembut, itu bukan kasih sayang. Tapi itu pun juga bukan dikatakan tegas atau keras, bukan. Tapi itu tempatnya memang harus diluruskan.
Maka bagaimana caranya seorang ayah? Ya sampaikan pada anak. Ya. Atau kalau perlu lewat ibunya barangkali, tidak harus lewat ayahnya langsung. Ya, lewat ibunya sampaikan pada si anak perempuan begini dan begitu. Ya. Atau anak langsung dinasihati orang tua oleh ayahnya, tapi ya mohon maaf, apa namanya, mimik wajah keras itu ya jangan ditunjukkan. Ya. Sambil marah, sambil bersungut, dahinya berkerut, kemudian nasihati anak, anak sudah takut duluan kalau gitu. Senyum, panggil si anak. Ya. Kalau perlu dipangku, taruh sebelahnya, sambil main, sambil makan, nasihati dia. Insyaallah bisa. Insyaallah bisa. Dan masing-masing ayah insyaallah tahu karakter anaknya, tahu kondisi rumahnya, lingkungannya, insyaallah lebih paham soal itu. Tapi paling tidak garis dasarnya adalah apa? Nasihati mereka dengan kelemah lembutan dan kasih sayang. Saya katakan tidak harus bersifat tegas dan keras, tidak harus. Enggak harus juga. Allah a'lam bishawab. Silakan Pak Ramadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan terkait ibu yang keguguran, Ustaz. Kelak janin katanya akan menarik kedua orang tuanya ke surga. Apakah ada penjelasan lebih lanjut mengenai umur janinnya itu, Ustaz? Misal umur janin sudah 4 bulan sebenarnya. Ya, nah. Iya. Jazakallahu khair. Barakallahu fik. Ya, janin ditiupkan ruh itu di usia 120 hari. Berapa bulan itu? 4 bulan. Ya, 30 hari kali 4 30 kali 4 ya. Jadi 120 hari itu janin ditiupkan ruh. Maka di sana kemudian muncul permasalahan fikih terkait janin yang meninggal sebelum itu. Apakah diperlakukan sebagaimana orang yang meninggal dunia atau hanya ditanam saja dan seterusnya. Maka ukurannya pada janin ditiupkan ruh di usia 120 hari. Karena di sana sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang empat perkaranya. Nasibnya, kebahagiaannya, jodohnya, celaka dan bahagianya dicatat di usia seperti itu. Maka mudah-mudahan seorang ummahat yang keguguran janin di usia 120 itu sampai ke atas, mudah-mudahan itu menjadi syafaat bagi kedua orang tuanya. Asalkan orang tuanya ridho, tidak marah, tidak mengumpat, ya tidak menyesali takdir yang Allah tetapkan. Ini penting. Walaupun ada keterangan diberikan ini pahala bagi ini, tapi kalau enggak ridho dia, ya bisa hilang. Ya, kan ada orang itu diberi sakit, padahal sakit itu kan penggugur dosa kan. Tapi dia enggak ridho dengan sakitnya. Dia marah, dia nyalahkan sebab kenapa saya sakit, kalau enggak saya begini saya akan begitu. Lah kan ini berandai-andai. Lau seandainya. Ini enggak boleh. Ya, mudah-mudahan itu bisa membantu jawaban yang bertanya. Allahu a'lam bishawab. Selanjutnya, Ustaz. Ya, monggo. Bismillah. Ustaz, apa penyebab anak berkarakter buruk? Padahal orang tuanya tidak begitu dan orang tuanya waktu kecil baik-baik saja juga pada orang tuanya gitu. Jadi sama nenek. Jazakallahu khairan. Ya. Banyak faktor anak bisa berkarakter buruk. Satu, karena sejak awal karakternya ada. Manusia itu kan punya karakter yang dibawa oleh bawaan lahirnya. Maka ada orang itu yang karakternya itu lemah lembut. Maka sikap akhlak atau adab yang baik itu bisa terbentuk dengan dua cara. Satu, karena memang bawaan orok dari lahir. Atau yang kedua dibentuk karena pendidikan, karena pembiasaan, karena arahan dan seterusnya. Nah, tabiat buruk walaupun orang tuanya ternyata disebutkan dia baik, berlaku pula baik pada nenek kakeknya, kok anaknya kok buruk? Bisa jadi satu ada karakter sejak awal. Yang kedua, dia terpapar oleh lingkungannya atau yang biasa interaksi dengan dia selain orang tuanya. Contohnya apa? Televisi. Televisi yang dia lihat karakter-karakter, entah itu orang sungguhan atau karakter animasi, kemudian memunculkan sifat kekerasan, keburukan, ditiru loh jemaah sekalian.
itu lebih gampang nirunya itu daripada kita nuturi dari dengan lihat televisi, itu lebih gampang lihat televisinya. HP sekarang, ya dulu televisi, sekarang HP. Oh mudah sekali, betul itu, demi Allah itu betul. Ada seorang kerabat kita itu, anaknya dulu itu tidak bisa bicara aja mas. Ini cerita, sulit bicara. Setiap hari orang tuanya kerja, dua-duanya kerja. Kemudian anak ini setiap hari lihat film kartun. Sedikit demi sedikit dia mulai bisa bicara. Dialeknya, cara bicaranya, bahasanya persis dengan apa yang dia lihat. Orang tuanya heran, duh anakku bisa ngomong. Tapi bahasanya itu bukan bahasa orang di sekitarnya. Bahasanya di televisi itu. Bayangkan ya mas. Ya. Sampai sekarang, bahasanya kalau kita ngomong kadang agak sulit nangkepnya gitu. Karena bahasa-bahasa di televisi, bahasa kartun, bahasa apa gitu loh. Bukan bahasa keseharian kita. Jadi boleh jadi karena ada karakter, bawaan sejak orok, ya. Yang itu seharusnya insya Allah bisa akan dipupus dengan akidah tentang pendidikan insya Allah bisa. Tapi yang sulit itu adalah apa? Yang terpapar dengan dunia luar. Dengan teman, apalagi dengan gadget, ya, HP kita, anak-anak sekarang kita sudah bisa main HP kan, jelas masih kan. Ini bahaya, betul bahaya. Demi Allah bahaya. Ini yang sulit kita hadapi. Mungkin faktor-faktor itu yang mungkin terlepas dari pengawasan orang tua. Alhamdulillah orang tuanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan. Tapi ini tidak menutup kemungkinan kemudian anaknya kemudian seperti tidak seperti ibu bapaknya, tidak menutup kemungkinan. Ada faktor dari luar. Jadi saya katakan bisa faktor dari anaknya sendiri karena ada tabiat yang muncul. Ingat Allah Subhanahu wa taala itu memberikan menanamkan pada jiwa beberapa keburukan. Tapi seiring dengan ilmu, usaha dia, maka penyakit ini akan bisa tereduksi. Tabiat buruk ini tereduksi. Tapi kalau dia kemudian lebih mendominankan tabiat buruk ini yang jadi buruk gitu loh. Contohnya apa? Hasad, iri, dengki. Itu tabiatnya manusia kata Ibnu Rajab Al-Hambali. Allah menanamkan pada manusia tabiat tidak suka diungguli orang yang sejenisnya. Itu tabiat manusia. Antum tidak suka di tempat kerja ada orang lebih unggul dari sisi kinerja kita, ya loyalitas kita pada pimpinan, mesti tidak suka kita. Ada perasaan, waduh kok dia kok nyaingi saya. Itu pasti ada. Jangankan orang awam, dari kalangan para ulama, para asatid pun juga demikian. Ada hasad di antara mereka. Tetapi orang yang selamat kata Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah dia tidak menampakkan hasadnya. Dia redam hasadnya, tidak dimunculkan dalam bentuk perbuatan yang buruk. Yang muncul adalah akhlakul karimah. Apa yang menyebabkan Qabil dalam riwayat-riwayat Israiliyat, Qabil membunuh Habil, kenapa? Qabil anaknya Nabi Adam membunuh Habil saudara kembarnya kenapa? Karena hasad. Persembahannya pada Allah tidak diterima, persembahannya Habil diterima sama Allah. Hingga kemudian terjadi pembunuhan yang pertama yang kemudian dosa jariah pembunuhan sampai yaumul kiamah Qabil mendapatkan dosanya. Karena hasad. Iblis Allah usir dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dicap oleh Allah Subhanahu wa taala aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kenapa iblis sampai seperti itu? Karena hasad pada Nabi Adam alaihi salatu wasalam. Karena Allah memberikan keutamaan pada Nabi Adam, dia disuruh sujud enggak mau kan sama Nabi Adam? Hasad sama Nabi Adam, muncul sifat apa? Sombong. Hasad ada aja Mas. Penyakit itu, keburukan itu ada pada setiap manusia. Cuma bagaimana mereduksinya itu yang butuh perjuangan. Tapi bisa diajari, bisa dimanipulasi agar kita enggak muncul hasad kita gitu loh. Keburukan-keburukan itu bisa enggak muncul. Maka anak tadi ya kurang lebih mungkin karena terpapar oleh dunia luar, lingkungannya ya, entah teman mainnya, entah gadgetnya dan lain sebagainya. Allahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada keluarga tersebut. Silakan yang bertanya yang ada di sini, bapaknya atau dari ibunya barangkali ada lagi. Lanjut. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana
jika kita ada yang terlanjur salah dengan didikan, maksudnya mungkin kalimatnya diterapikan. Hmm. Bagaimana jika kita sudah terlanjur salah mendidik anak menurut persepsi bunda ini? Kan? Hmm. Apakah masih bisa diperbaiki mengingat anak sudah beranjak besar? Iya. Jangan lupakan faktor doa, Bu. Doanya seorang muslim, doanya orang tua didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin kita menganggap diri kita ada kesalahan dalam mendidik atau karena kita tidak memiliki ilmu saat itu. Sementara anak sudah beranjak dewasa, sudah memiliki pilihan sendiri yang mungkin bisa membantah kedua orang tuanya, maka jangan lupa berdoa. Mohon sama Allah, ya Allah lembutkan hati anak saya, ya Allah bimbing anak saya. Doa minta sama Allah Subhanahu wa taala. Selain juga arahan-arahan yang sifatnya diskusi. Kita ajak ngobrol anak kita. Ya, tentu dengan kelemah lembutan seorang ibu, mudah-mudahan anak bisa mendengar. Memang banyak kasus jamaah sekalian, ya bukan dalam artian salah didik, bukan, ya tanda petik lah. Mungkin karena kejahilan orang tua di masa itu. Boleh jadi. Ya. Yang penting anakku tak sekolah, no, tak biaya, yes, jadi apa, enggak, terserah lah. Kemudian anak menjadi liar. Alhamdulillah kalau kemudian walaupun tanpa bimbingan agama, anak kemudian mau nurut orang tua itu lebih mudah untuk dinasihati. Tapi ada anak yang kemudian karena sifatnya, karakternya memberontak, ingin lepas dan seterusnya, ini sulit ya Mas. Maka orang tua harus tetap istiqomah mendoakan anak-anaknya. Selalu mohon sama Allah. Kalau pintu itu diketuk, lama-lama akan dibuka aja Mas. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, beliau pernah melewati seorang anak yang menangis karena dikunci oleh ibunya. Diketuk pintunya, ibunya enggak dibukakan. Sampai kemudian menjelang sore, hampir maghrib baru dibuka pintu itu. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah melihat, ini manusia yang kalau direngeki terus lama-lama dibuka itu pintu. Ini pintunya Allah Subhanahu wa taala. Kita ketuk terus, kita nangis sama Allah, minta sama Allah. Suatu saat pintu itu akan terbuka. Jadi jangan menyerah berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Selain juga ikhtiar yang sifatnya manusia. Kita berikan arahan secara lisan. Anak mungkin melawan, ya sabar. Mungkin ini mungkin ingat jamaah sekalian, anak itu boleh jadi karena dosa kita. Anak seperti itu boleh jadi ini dosa-dosa kita di masa dahulu. Allah berikan hukuman lewat anak-anak kita. Itu boleh jadi. Maka sembari kita mendoakan anak-anak kita, sembari kita menasihati dia, maka perbaikilah pula diri-diri kita. Banyak istighfar, berdoa pada Allah. Ya sholat jangan ketinggalan. Perbanyak sholat-sholat sunnah, puasa-puasa sunnah, sedekah dan seterusnya. Orang tua harus memperbanyak seperti itu. Mudah-mudahan asarnya bisa berimbas pada anak-anak kita. Allahu a'lam bishawab. Bangga. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait tentang pemberian nama kepada anak Ustaz. Iya. Yeah. Jadi zaman dulu ini kan orang tua kita ini belum banyak tahu tentang memberi anak seperti tadi Ustaz. Betul. Dan biasanya diberikan dengan nama bahasa daerah, bahasa Jawa kalau dari Sunda ini. Yeah. Nah, kemudian apakah harus mengganti nama Ustaz? Sekarang sudah terlanjur besar Bu. Ya, kalau dari bahasa daerahnya maknanya baik ya enggak apa-apa. Contoh ada anak di Jawa ya, kalau di Jawa saya kasih contoh, kalau di Sunda saya enggak paham namanya. Kalau di Jawa ada namanya, sering kita dengar nama Selamat. Populer kan? Maknanya apa? Supaya anaknya itu selamat dunia akhirat gitu loh orang tuanya mintanya. Itu bahasa sederhana saja. Mereka enggak paham agama memang orang tua kita. Nenek moyang kita dahulu mungkin enggak paham agama. Tapi pengen anak-anaknya itu diberi keselamatan. Diberi nama singkat ya, Selamat. Cek gampang. Kadang-kadang anaknya panas terus. Terus bancaan ganti jeneng. Katanya apa? Kaboten jeneng. Enggak kuat nyandang nama ini. Ganti nama. Ya Allah wa'alam kalau seperti itu. Nah, saran saya, seandainya namanya ternyata secara makna di bahasa daerah buruk, ya, untuk ganti akte juga susah. Ya, urusannya kan repot ya. Harus ke catatan sipil, harus ke dispenduk itu, harus ke pengadilan, pengesahan dan seterusnya itu repot. Maka caranya bagaimana? Panggil dia sehari-hari dengan nama yang ingin kita gunakan untuk doa bagi dia. Caranya gitu.
Untuk ganti akte susah, zaman sekarang susah. Zaman dulu nggak ada akte, bapak ibu kita ganti nama-nama gampang gitu. Zaman sekarang sudah tercatat, dicatatan, dan seterusnya. Administrasinya repot. Maka bagaimana seandainya terjadi anak yang sudah dewasa mau ganti nama kan susah. Tapi ternyata maknanya buruk kalimat itu ya. Maka ganti dengan nama-nama Islam yang mengandung doa. Panggil dia dengan nama itu. Biasakan dia dipanggil dengan nama itu, sehingga kemudian dia terpatri dalam hatinya. Oh, namaku itu doa dari orang tuaku. Maka jadilah kemudian kebiasaan dia. Para sahabat dahulu itu ya, itu kadang-kadang kita nggak tahu nama aslinya. Para sahabat sebagiannya, bukan seluruhnya, sebagiannya kita nggak tahu nama asli mereka. Yang tahu nama yang masyhur, Abu Hurairah, Abu Bakar. Kan kita nggak tahu nama aslinya kan. Taunya Abu Bakar gitu, tapi itu masyhur. Kenapa? Ya di masyarakat seperti itulah kemudian menjadi doa bagi mereka. Tapi ada nama-nama tertentu yang Nabi langsung mengganti. Kamu jangan nama ini, buruk namamu ini. Ganti nama yang lain. Nah seperti itu ada. Tapi karena zaman dulu gak ada akte, jadi gampang gitu ganti-ganti nama. Zaman sekarang susah. Maka caranya bagaimana? Panggil dia dengan doa nama yang kita inginkan dengan kebaikan. Yang gak harus dicaratkan ya. Panggil nama saja langsung. Nah engkau tak panggil ini ya, ibu berharap engkau demikian, demikian, demikian. Seperti itu insya Allah. Allahu a'lam. Ada lagi? Ada dua ya. Lagi nih. Iya, silakan apa? Iya. Menit terakhir. Jadi pertanyaannya bentar, panjang juga. jadi saya pernah mendengar katanya Ustaz kata penanya ini bahwa ketika anak-anak sudah dewasa, maka segala sesuatu kebaikan dan dosa menjadi tanggung jawab mereka sendiri. Contoh, orang tua sudah berupaya sekuat tenaga masa kecilnya ini menyekolahkan di sekolah Islam, kan? Tapi ternyata setelah besar dia jadi pecandu. Nah, kemudian selalu dinasihati setiap harinya, tetapi masih belum bergeming gitu Ustaz. Anaknya masih berperilaku seperti itu. Yeah. Jadi ini kondisinya bagaimana Ustaz sebaiknya? Oh ya. Yeah. Jadi kebaikan-kebaikan amal soleh anak itu secara otomatis akan mengalir pada kedua orang tuanya. Demikian juga keburukan-keburukan yang dilakukan anak akan terkena pula pada orang tuanya. Dengan catatan itu adalah berasal dari kedua orang tuanya. Artinya ketika anak itu menjadi pecandu, orang tuanya memberikan jalan, memberikan wasilah. Maka orang tua akan berperan. Dia memiliki kontribusi. Maka setiap keburukan anak, orang tua akan berperan juga, mendapatkan, menanam saham atas keburukan si anak. Tetapi kalau orang tua sudah maksimal mentok dengan upaya yang dia lakukan, menasihati, memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya, ternyata anaknya tanda petik salah jalan, maka anak menanggung dosa yang dia lakukan. Karena dia sudah memiliki pilihan, dia sudah memiliki apa yang menjadi pilihan dia dalam hidupnya, sementara pendidikan sudah dia peroleh. Tapi kalau orang tua berlepas diri, orang tua enggak pernah masih nasihat, wis biarkan saja, orang tua menanggung dosa. Dia akan ditanya di hari kiamat kelak tentang pendidikan yang telah dia berikan pada anak-anaknya, tentang arahan-arahan bimbingan yang dia berikan pada anak-anaknya. Lu anakmu kok jadi gini? Nanti anaknya akan protes sama Allah Subhanahu wa taala. Wah, ayahku biarkan saya kok seperti ini. Diminta pertanggungjawaban orang tuanya. Tapi kalau orang tua ketika di dunia sudah semaksimal mungkin, ya mentok sudah segala macam upaya, ya nasihat, omongan lewat orang lain, macam-macam lah, anaknya tetap aja masuk. Nah, mudah-mudahan orang tua ada uzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, nanti bisa disampaikan kepada Allah bahwa saya sudah maksimal melakukan hal yang terbaik sebagai orang tua. Anak akan menanggung dosa yang dia lakukan. Hikmahnya apa? Setiap kebaikan yang anak lakukan, orang tua akan mendapatkannya pula. Semoga si anak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah. Yang terakhir pulang kali, Pak. Terakhir. Ya. Ya. Jika tadi kebaikan atau keburukan itu berasal dari anak yang diadopsi. Jadi bukan anak kandung. Oh, anak adopsi, ha? Itu bagaimana untuk orang tua kandungnya ataupun orang tua asuhnya? Nah.
kalau orang anak sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu adam in qata'a ila min salasin, jika anak Adam meninggal dunia terputus seluruh amalnya kecuali tiga, sedekah jariyah, ilmu yang tafa'u bi ilmu yang bermanfaat, awwalatun salihun yad'ulah, anak yang mendoakan orang. Ini untuk orang tua yang punya hubungan nasab. Ya, anak yang tadi itu, yang ketiga tadi, ini untuk anak yang memiliki hubungan nasab dengan orang tua. Lalu bagaimana kalau anak itu yang berbuat baik pada kita, bukan anak kandung kita, gitu kan pertanyaannya. Dari anak adopsi atau apalah. Maka insya Allah kebaikan yang kita peroleh dari kita membiayainya, dari kita memeliharanya, dari kita mengayominya dan seterusnya, itu dapat pahala. Lalu bagaimana dengan orang tuanya? Allah a'lam bishawab. Kalau anak ini baik, insya Allah dia akan mempersembahkan kebaikannya itu untuk orang tuanya pula, walaupun dia nggak tahu orang tuanya siapa. Tapi kalau orang tuanya ternyata melantarkan dirinya, berarti orang tuanya berdosa. Saya pernah baca sebuah kisah di luar sana. Ada seorang bayi itu masih merah, dibuang di pinggir jalan di musim dingin, kemudian ditemukan oleh seseorang, kemudian diadopsi sampai besar, sampai dewasa anak ini. Kemudian dia ketika usia berapa itu diberitahu oleh orang tuanya yang ngerawat dia selama ini kalau dia bukan anaknya. Muncul kegelisahan dalam dirinya. Kemudian dia ingin mencari tahu siapa orang tua kandungnya. Kemudian dibantu oleh seorang ahli genetik ya, pakai DNA itu, kemudian dicari di database-nya, DNA-nya dicocokkan, ternyata mendapati ada satu nama laki-laki dan dua nama perempuan. Satu nama laki-laki ini ternyata bapaknya. Secara gen itu bapaknya. Ya, dia baik sama bapaknya ini. Ternyata bapaknya ini ya di luar sana seperti itulah ya. Ketemu semalam di kafe, di bar, kumpul, tinggal pergi. Bapaknya enggak tahu sama sekali kalau ternyata yang dia kumpul di malam itu melahirkan anak yang nemui dia saat itu. Terus tinggal pergi, enggak ngerti jawabannya gitu. Nah, dia ingin tahu ibunya seperti apa. Dia dapat lokasi di telepon sebelum ketemuan, ternyata ibunya itu enggak mau ketemu sama dia. Katanya sudah kamu jalani hidupmu, saya jalani hidup saya. Ya Allah kayak gini, ibunya enggak mau ngakui anaknya. Ya kalau seperti ini berdosa. Ya, kita enggak berbicara tentang barat timurnya negara, tapi seperti ini berdosa. Maka anak adopsi itu dia akan mendapat bisa memberikan kebaikan kepada siapa? Kepada orang tua yang mengadopsinya. Pahalanya orang tua yang mengadopsinya dari sisi apa? Dari sisi dia memeliharanya, membiayainya, memberi pendidikan dan seterusnya. Dapat pahala seperti itu. Tapi kalau doa tidak terkhusus pada hadis tadi, tapi doa seorang muslim pada muslim yang lain, bukankah didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, mungkin kena pada keumuman tadi. Tapi kalau yang disebutkan di hadis idza mata ibnu adam tadi itu anak kandung yang punya hubungan nasab. Karena otomatis dia anak itu ya. Otomatis itu pasti ingin kebaikan untuk orang tuanya. Anak yang soleh, maka disebutkan di situ doa anak soleh, bukan berarti puasanya, baca Qur'annya, sedekahnya anak kali ini, bukan, tapi contoh doa itu sebagai bentuk apa? Ikatan seorang anak pada orang tua itu lebih dimunculkan pada sifat doa. Tapi kalau bukan anaknya sendiri, itu biasanya sulit untuk berdoa. Sulit doakan orang tersebut gitu loh. Kecuali orang tersebut memberikan kebaikan pada dirinya. Ada orang harus memberikan kebaikan pada kita, paling kita ingat, oh tak doakan orang itu. Atau dia bilang, tolong doakan saya, kan gitu. Tapi kalau orang tua yang tidak ada di hadapannya, yang dia terikat dengan nasab, maka dia akan mendoakan otomatis pada orang tuanya. Maka diberikan contoh oleh Nabi SAW, anak soleh itu mendoakan kedua orang tuanya. Amal-amal yang pun akan mendapatkannya. Jadi orang tua yang mengadopsi, insya Allah akan mendapatkan pahala dari sisi yang seperti itu. Allahu a'lam. Pak Rohani, terakhir enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanya, bagaimana cara untuk meningkatkan kesabaran bagi kami sebagai orang tua agar bisa bersabar dalam mendidik anak-anak? Masya Allah.
Ya, kita semuanya perlu sabar jadi orang tua ya. Tidak hanya yang bertanya, tapi kita pun yang ada di majelis ini pun juga butuh kesabaran. Satu, agar kita bisa sabar mendidik anak-anak kita. Mungkin karena capeknya kita, karena ribetnya, mungkin karena kenakalan mereka, dan macam-macam sebab. Satu yang paling penting ketika kita mendidik anak agar kita sabar, apa? Ikhlas karena Allah. Itu penting. Karena begitu kita ikhlas dalam mendidik anak-anak kita, secapek apapun, seruwet apapun, ya, semarah apapun, maka kita akan bisa sabar. Karena apa? Kita sedang beribadah pada Allah. Allah mengganjar setiap kesusahan kita, Allah mengganjar setiap jerih payah kita, capeknya kita. Maka jangan marah. Mungkin marah meletup sekali-kali, ya wajar lah namanya orang tua. Tapi kalau setiap hari marah terus itu kan enggak wajar. Ya. Ada yang di sini enggak pernah marah sama anaknya? Kayaknya enggak ada ya. Saya juga kadang ya kalau jengkel ya marah. Ya. Tapi ingat, marah kita harus terkondisikan. Ya, Mas, kalian. Jangan marah yang kemudian meluap terus isinya itu cuma emosi semata. Enggak. Marahnya kita pada anak-anak, marah yang mendidik. Contohnya apa? Anak kita enggak sholat, marah enggak? Ya marah, harus marah. Nah ini marahnya kan tepat. Ya. Tapi kalau yang lainnya, yang sekiranya itu masih bisa ditoleransi, ya enggak marah. Jangan kemudian marah terus. Enggak tepat juga kalau marah terus. Maka yang paling penting adalah ikhlaskan setiap kali kita mendidik anak-anak kita, mengasuh anak-anak kita, ngajari anak-anak kita. Mungkin di masa daring seperti ini kan, Masya Allah, perjuangan para ibu itu luar biasa ya. Saya melihat sendiri bagaimana para ibu itu luar biasa dalam menemani putra-putrinya daring. Itu butuh kesabaran ya, Mas. Enggak sabar itu bubrah naik. Wes, belajar dewe, wes tinggal lo. Ibu e masa apa ibu e kemana wes anak e habian sendiri sama gurunya, nggak tahu apa yang terjadi. Alhamdulillah kalau kita diberi istri kita ibunya itu sabar nemani anak-anak kita, ngerjakan PR, si ngerjain ibu e. Masya Allah, ibu-ibu kita luar biasa. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesabaran kepada kita semuanya. Ya, saya kira cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang kita kaji di malam hari ini memberikan bekal yang berharga pada kita dalam mendidik anak-anak kita. Tentu di sana sini akan kita banyak jumpai kekurangan pada diri-diri kita, dari para suami, dari para ibu. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita mau belajar dari kesalahan-kesalahan tadi, kemudian kita perbaiki agar nantinya kelak di kemudian hari anak-anak kita menjadi manfaat, memberi manfaat pada kedua orang tuanya, berfaedah fid dunya wal akhirah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan semoga Allah tabaraka wa taala mengumpulkan kita di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada yang kurang, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.